Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di Islam itu indah. Masih di tema kita pagi hari ini adalah belajar peka dan mesra dari Rasulullah Muhammad SAW. ini masya Allah luar biasa. Tadi di awal segmen sama guru-guru kita ini sudah dikasih bocoran betapa mesranya Rasulullah, walaupun sebagai pemimpin, ya pemimpin seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Nah, ini masya Allah. Tapi, kepada istrinya tetap mesra. Oh, ini yang perlu kita contoh. Nah, bicara masalah tentang kepekaan sama mesra itu, belajar nih buat kita semua sebagai laki-laki. Paling tidak, kita bisa mencontoh dari guru kita yang terhormat adalah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita bisa mencontoh beliau tentang mesranya? Ya, tentang susah-susah gampang ini. Nah, ini kalau Rasulullah, kayaknya semuanya itu mudah banget gitu loh. Nah, ini masya Allah. Ini buat Ustadz Syam nih, bagaimana caranya nih kita bisa belajar dari uh, Rasulullah SAW? sebenarnya ini. Iya berbicara masalah Tapi tentang kan kemesraan. Nabi. Ini kan sirah Nabi. Ya kan? Nabi. Apa benar sifat peka ini juga dan masalahnya Rasulullah ini terlihat ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW sedang menghibur dan menenangkan bahkan hingga menyeka air mata istrinya Sofia. Ini saya pernah saya pernah dengar juga oh. ini. Aduh kita kayaknya dengarnya aja baper gitu. Mungkin kalau secara sirah mungkin boleh dijelaskan nih biar juga jamaah yang di rumah mengerti ini. Jadi, dalam suatu riwayat, diriwayatkan daripada An-Nasai, bahwasanya suatu ketika salah seorang istri daripada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini ada bernama Sofia daripada Bani Khaibar, ya, Muhammad Ridwan, bahwasanya beliau adalah keturunan Yahudi, kemudian dinikahi oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, salah seorang daripada istri Nabi pun pernah yang namanya uh, mengejek ataupun merendahkan, dikarenakan karena beliau Yahudi, kan dikata bahwasanya ah, kita ini lebih baik daripada dia karena ini begini-begini dia permasalahkan hal itu akhirnya ternyata ini menyinggung perasaan daripada Sophie ya. saya Datina Sophie ya, merasa bahwasanya aduh aku ini yang paling rendah diantara mereka menangislah uh, Sayyidatina Sofia dan ternyata Rasulullah Wasallam merasakan kesedihannya baginda Nabi Muhammad saw mendekati beliau lalu menyeka air matanya dikatakan bahwasanya pamanmu itu uh, Nabi uh, apalagi saudara saudaramu yang dikatakan adalah uh, adalah kamu juga keturunan Nabi dan suamimu adalah Nabi apa yang membuatmu sedih Bukankah engkau adalah orang yang sangat beruntung? Engkau bukan orang yang rendah maka dari itu janganlah bersedih sini ku hapuskan air matamu, masyaAllah tabarakallah. Jadi kalau misalnya anak milenial sekarang nonton Korea gitu tiba-tiba ada musiknya, bayangin aja gitu tiba-tiba ada instrumen di belakang, Masya Allah... tabarakallah. Jadi ternyata keromantisan itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya romantis dalam hal bahagia-bahagia eh, saja, tapi romantis itu ketika ada kesedihan Rasulullah SAW menghapus air matanya. Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW oh, orang lain saja tertindas beliau tidak terima uh, as-salah 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 wa aimanukum pesan beliau jaga salatmu jaga salatmu jaga salatmu Wama ma malakat aimanukum dan juga asistenmu gitu dan orang yang bekerja untukmu apalagi kepada pendamping hidupnya tidak mungkin Rasulullah sallallahu membiarkan salah seorang di antaranya direndahkan tidak mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam membiarkan salah seorang di antaranya menangis bagaimana Rasulullah kepekaannya ketika Sayyidatina Khadijah al-Kubra merenung ketika Sayyidatina Khadijah memikirkan yang disebutkan dikatakan bahwasanya apakah sekarang engkau merenungkan hartamu yang telah habis kupakai pakai berdakwah lalu kata baginda Nabi Muhammad SAW apakah engkau aku minta doakan supaya Allah kembalikan hartamu kata Sayyidatina Khadijah enggak saya cuma saya cuma mengingat-ingatnya saja tapi Rasulullah tahu bahwasanya kesedihan itu timbul daripada apa yang difikirkannya maka Rasulullah SAW datang menghiburnya memeluknya mengatakan e, saya bisa berdoa kepada Allah supaya Allah mengembalikan semuanya tapi kalau engkau mau engkau bersabar maka Allah akan menggantikanmu di surga maka kata sayyidatina khadijah jangankan hartaku nyawaku pun kuberikan jangankan nyawaku engkau ketika engkau ingin berdakwah ketika ada sebuah sungai engkau tidak mampu melewatinya dan kau butuh jembatan kau boleh gali kuburku lalu kau ambil tulang-belulangku untuk kau jadikan jembatan untuk berdakwah jadi kepekaan dalam merasakan kesedihan orang lain itu Rasulullah banget. Ya, Rasulullah Rahman. ini benar-benar mengerti banget semua ya perasaan-perasaan bukan cuma hanya uh, satu orang wanita tapi semua wanita dia mengerti sebenarnya permasalahan-permasalahan Karena Allah. Ya, namanya istri tadi kan banyak ada rasa cemburu dan lain-lain gitu Dulu ya. Sama ya. Cemburu sama mertua. Cemburu sama mertua gitu ya kan. Dikatakan rasa kecemburuan itu atau rasa yang namanya kekesalan, kesedihan di dalamnya ketika di dalam ayat di dalam eh, yang disebutkan oleh eh, Ustaz Ahmad Ridwan tadi 呃。Uh فبما رحمة Mungkin sekarang ada orang yang ber, berjuta-juta followersnya tapi setiap hari juga ada yang unfollow dia. Mungkin sekarang orang ada yang berjuta-juta subscribernya tapi mungkin setiap hari juga ada juga orang yang unsubscribe gitu. Berhenti mengikutinya. Kenapa? Karena orang-orang gak setia kepadanya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW bermilyar miliar orang mengikut dan tidak ada yang berhenti untuk mengikutinya. Kenapa semua orang tetap kagum terhadapnya? Karena beliau begitu yang namanya peka terhadap perasaan orang lain. Semua, kenapa orang setia kepadanya? Walau Karena seandainya dia bersifat tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, maka pasti ditinggalkannya. Tapi ternyata Rasulullah SAW, fabima rahmati minallah karena berkat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah punya yang namanya layyina. Lintalahum, lintalahum bersifat lemah lembut terhadap mereka. Bersifat mes, meskipun orang lain salah terhadap mereka, meskipun orang lain berbuat rasul, di Rasulullah disebutkan dibuat marah oleh orang lain sahabatnya, tapi Rasulullah tetap layina tetap lintalahum, tetap Masya bersifat Allah. lemah lembut terhadapnya. Dan gitu. ini juga harus dipelajari sama anak-anak milenial ya. Kalau bicara masalah tentang anak-anak juga mengerti pada saat orang tua sedang ada konflik, ini anak-anak bisa jadi penengahnya. Pak, Ma, ingat Rasulullah tuh begini kalau lagi Oh, masya Allah. Allah. oh itu kan itu jadi, Allah. Jadi, jadi, jadi sesuatu yang Tapi indah jangan sampai juga terkesan menggurui atau mengajari, oh, iya, cara yang baik mm -mm. pastinya ya kan Rasulullah contohnya kan Rasulullah Iyi. Bukan mencontohi siapa siapa Betul. Rasulullah tuh kalau istrinya lagi ngambek tuh katanya harus begini pak oh iya juga ya gitu iya, kan bapaknya langsung lakuin oh, dari gitu. mana lu? <laughs> iya dari Ustadz Jambarusan tadi dengar <laughs> tausiah Islam istri indah ini masya Allah luar biasa ini buat jamu yang ada di rumah nih nah ini nih, ada tayangan ya yang mungkin sekarang ini jarang dilakukan oleh pasangan milenial bahkan dahulu nih Rasulullah ini suka melakukannya apa sih? Yuk sama-sama kita lihat tayangannya. ini dia. mereka kita bersyukur um. kepada Allah memberikan umur panjang, mendapat umur